Halo teman-teman, dengan saya Joy. Selamat datang kembali di channel Joy Candy. Resep kita kali ini di-request oleh Kak Trivena dan juga Kak Eli. Terima kasih ya Kak sudah mau request resep kali ini. Dan semoga kalian suka. Karena Kak Trivena merequest Oreo Rice dan juga Kak Eli menginginkan sushi, jadi keduanya aku combine hari ini. Dan setelah melihat hasilnya, kurang menarik ya teman-teman. Tapi ternyata, soal rasa, ini enak sekali. Yuk, kita buat sama-sama. Pertama-tama kita panaskan mentega. Lalu kita masukkan beras yang sudah kita cuci hingga bersih. Kemudian kita tambahkan susu cair dan kita aduk hingga rata. Setelah itu kita tutup dan akan kita masak selama 3 menit dengan api yang kecil. Setelah 3 menit kita buka dan kita aduk kembali agar tidak gosong. Lalu sekarang kita masukkan 9 buah biskuit Oreo. Kemudian kita tutup kembali dan kita tunggu selama 3 menit. Setelah itu kita buka dan kita aduk kembali agar bagian bawah tidak gosong. Lalu sekarang kita diamkan hingga mendidih. Kemudian setelah mendidih kita masak sambil terus diaduk hingga matang dan mengering. Dan jika suka, boleh kita tambahkan sedikit garam. Nah, jika sudah mengering seperti ini, sudah bisa kita matikan kompor, lalu angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Sekarang kita siapkan makisu atau bambu sushi. Dan juga siapkan satu slice rumput laut dan kita letakkan Oreo rice di atasnya. Lalu akan kita pipihkan seperti ini. Kemudian kita balut terlebih dahulu seperti ini.
Lalu kita buka kembali dan kita beri isian coklat ganas atau boleh juga gunakan saus coklat. Setelah itu kita balut seperti ini. Kemudian lakukan tahap yang sama sampai semua Oreo rice telah habis. Dan di Oreo rice yang ini aku tambahkan juga keju parut. Lalu kita potong dengan ukuran sesuai selera. Nah, sushi Oreo rice ala Joy Candy sudah jadi. Dan ini juga adalah kali pertama aku membuat Oreo rice ini. Saat akan membuat resep kali ini, aku juga sedikit ragu, karena dari penampilan, resep kali ini sangat tidak menarik. Tapi ternyata, untuk soal rasa, aku sangat ketagihan. Jadi teman-teman boleh coba di rumah ya. Wih, ditambah lagi, jika kita menambahkan coklat ganas, lelehan coklatnya sangat lumer. Aku sangat suka. Bagi teman-teman yang ada mencoba resep ini di rumah, aku akan sangat senang sekali jika teman-teman mau berbagi pendapat kalian. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.